pengalaman telah menunjukkan bagaimana dahsyatnya, bagaimana kerugian yang terjadi, dan bagaimana kemiskinan yang kita peroleh atau bahkan terpuruknya ekonomi kita akibat daripada serangan terorisme yang ada di Indonesia ini. Baik dari zaman kemerdekaan sampai ke tahun sekarang 2015 ini. Oleh karena itu, tidak pilihan lain. Kita harus bersatu padu, kita harus bergandengan tangan untuk mencegah tidak tempat berkembangnya terorisme di Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Demikian dan terima kasih. Selamat berjuang. Ayo jaga Jakarta. Ayo jaga Indonesia. Bersama kita cegah terorisme. Jakarta tempat kita bernaung. Jakarta tempat kita mengadu nasib. Jakarta tempat kita bercengkrama. Jakarta adalah jiwa dan raga kita. Namun, mengapa masih ada pihak yang tega? Mengapa masih ada segelintir hamba yang durjana mengadu domba umat Jakarta, menggadaikan nyawa pemuda Jakarta, menciptakan suasana rawan dan mencekam di Jakarta? Apakah mereka lupa bahwa di tanah inilah mereka dibesarkan, bahwa di alam inilah mereka memetik rezeki, dan bahwa di bumi inilah mereka bersujud? Mari kita jaga Jakarta dari kekerasan. Mari kita pagari Jakarta dari radikalisme. Mari kita lindungi Jakarta dari terorisme. Jagalah keluarga kita. Sayangilah anak-anak kita. Jagalah lingkungan kita. Bantulah sesama yang membutuhkan kita. Hidup indah tanpa kekerasan. Hidup damai tanpa radikalisme. Hidup tentram tanpa terorisme. Ayo jaga Jakarta.